Okey, lepas kita buang cat semua. Kalau kita buang cat dah bersih dah ni. Tu kita tutuplah dengan apa yang kita tak nak cat tu, kita tutuplah dengan masking tape. Okey, dah bersih dah ni. Dah tak ada cat, tengok. Cantik. So kita buat lapisan pertama guna Premier Surfacer Grey. So brand Anchor. Okey, kita spray dulu layer pertama and then kita buat layer kedua. Okey. Okey, kita spray casing sebelah magnet ni. Untuk buat layer pertama kita pakai Premier Surfacer Grey So kita spray. Spray layang-layang dulu. Layer pertama. Layer pertama ni kita nak tutup celah-celah halus lah. Premier Surfacer Grey ni dia nak tutup celah-celah halus. So celah-celah halus dah tak nampak. Kalau kita nampak lagi kita boleh gosok lah guna getah pasir 1000. Okey, kita dah siap dah. Apa ni first layer kita guna Premier Surfacer Grey. So ini sebelah magnet. Jom kita spray sebelah clutch pula. Okey, ni sebelah kelas. Dah cantik lah. Dah hilang lah dia punya cat-cat lah. Okey, jom tibalah masa kita guna Premier Surfacer Grey ni. Kita cat dia. Kita cat dia. Okey. Kat situ saya tutup lah. Saya ambil masking tape, saya tutup. Dengan kat sini saya tutup guna masking tape. Okey. Kita buat first layer macam tu. Nanti kita naik second layer. Lepas tu kita masuk cat. Okey. Alright. Okey. Dah kau tengok bila Premier Surfacer Grey ni dah kering. So kita spray guna Star Silver Grey Y137. Brand Samurai lah saya pakai. So kita spray lah. Spray layang-layang dulu. Nanti kali kedua baru kita gelapkan dia. Spray layang-layang dulu. Sama rata dia. Ni belum cantik lagi lah. Star Silver Grey ni dia gelap sikit lah. Warna asal motor Legenda 110Z. Casing belah clutch dia warna ni lah. Okay. Brand Samurai. Saya pakai brand Samurai lah. Okay. Kuroboshi. Okay. Okay, tadi kita spray sebelah clutch. Ni kita spray sebelah magnet pula. Sama je saya pakai Y137. Brand Samurai. Okey, first layer kita layang-layang dulu. Okey, kita layang-layang dulu. Okay, second layer baru kita buat tebal sikitlah. Okey, saya buat dua layer je. Premier Surfacer tadi pun Premier Surfacer Grey tadi pun saya buat dua layer. First layer saya layang-layang, kali kedua saya tebas sikit. Untuk cat ni pun sama juga. Pertama saya buat layang-layang je, and kali kedua baru saya buat tebas sikitlah. Kita tunggu dalam 10 ke 15 minit nanti kita spray dengan kali kedua. Lepas tu baru kita masuk clear. Okey. Atau clear apa saya pakai, kita tune lah. Oleh kerana cuaca tak berapa nak panas, kita punya color pun lambat kering.
Saya dah spray dah berair-air ni, nampak ni kan. So terpaksalah saya masuk dalam oven. Cuaca kurang panas, dia tak hujan, mendung-mendung. So saya masuk dalam oven lah. Ni oven. Ni oven saya. Saya masuk kan. Okay, saya masuk kan. Lepas tu saya on switch. Saya biar dalam suhu dia 200. So saya biar dia 10 minit. Heat dia belatas je. Heat dia belatas je, belah bawah tak payah. Sebab belah bawah tu tak perlukan heat. So belatas je. So saya biar je. Nanti dia panas, nanti dia akan kering. Saya biar dia terbuka macam ni supaya suhu dia tak adalah panas sangat. Dia panas-panas macam tu saja. Okey. Okey. Dua casing saya dah letak dalam oven. Memandangkan cuaca tak panas, saya letak dalam oven. Saya biar, nanti takut wiring ni cair pula. So saya biar dia panas dalam 5 hingga 10 minit je. Saya biar suhu dia 200 lah. Ni panas ni. Oh, panas. Okey. Okey. Dalam oven dah. Okey, warna dia cantik lah. Dia apa ni? Kering dengan sekata lah. Bila korang letak dalam oven ni, dia kering dengan sekata. Sebab heat dia jadi heat. So saya biar air terbuka dalam pintu oven ni supaya dia punya bau-bau tu keluar. Kita dah terperangkap dalam oven. Sebab oven ni bini saya guna untuk buat masakan. Okey. So masa pun dah habis. So kita boleh keluarkan. Keluarkan. Oh, panas eh. Sangat panas. Okey. Kita keluarkan, kita boleh anginkan lah. Anginkan. Okey, sangat panas. So kita letak kat sini. Kita biarkan dia sejuk lah. Kita biar sejuk. Ni dah kering lah saya rasa ni. Dah keras lah ni. Sebab panas. Tapi biar dia sejuk dulu. Baru kita tembak clear lah. Okey. Tinggal dah masa spray clear. Tadi kita dah masuk dalam oven. Dah panas. Lepas tu kita dah biar sejuk. Pilih apa saya pakai. Saya pakai inilah. C496 daripada Body Pro 2K HS Clear daripada Body Pro lah. Okay. So clear ni sesuai untuk clear casing engine. Okay, pasal dia macam biasa kita layang-layang dulu. Okey. Okey, dah clear. Dah cantik. So kita biar dia kering. Kemudian kita ambil casing satu lagi, kita spray clear lah. Okey. Casing engine yang dekat sini dah sejuk. So kita spray clear. Lepas saya kita layang-layang dulu. Okey, kita biarkan dalam 15 ke 20 minit. Ni kena lama sikit sebab clear ni clear bukan mudah kering eh. Dia kira lambat sikit. So yang ni pun dah clear, cuma kena biar dia kering dulu lah. Okay, saya biar dulu. Okay, saya dah spray clear dah. Dah cantik dah tu. Dah cantik dah. Mula saya pakai Premier Surfacer Grey. Lepas tu saya pakai Samurai, brand Samurai Y137 Star Silver Grey. Lepas tu saya pakai Clear HS lah. 2K HS Clear. So warna dia macam ni lah. Saya biar dia dalam oven supaya dia lagi cantik lah, lagi keras lah dia punya cat. Okay, dah cantik dah tu. Tengok tu bagi air-air dah. Cantik. Dia dah siap ni, kita boleh pasang lah. Okay, tu sahaja video saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share video ni pada dengan kawan. Last sekali guys, tolong subscribe guys. Bye. Okay. Saya biar dia panas sekejap lah. Dia dah kering lah, tapi saya biar dia panas sekejap. Okay. Nampak. Cantik lah.